shot anymore. That body shot hurt Corey as well. And it certainly did. Oh, boy, Baldinger might be ready to go. He might, and he's gone. Ryder, can Munguia close the show? Can he do something that can... Punch him by the Alvarez. He seemed like he did tire. Like good combination by Alvarez. Until it wasn't. Live World Boxing hari ini, Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024, akhirnya kini kembali bergulir dengan pertarungan maha dahsyat yang sudah lama ditunggu-tunggu para penggemar, di mana pada event kali ini ada pertarungan Canelo Alvarez versus Jamie Munguia. Disebut-sebut sebagai duel mega akbar, karena ini adalah duel antara juara tak terbantahkan versus petinju tak terkalahkan, yang akan mengguncang hajatan tinju dunia bertajuk Cinco de Mayo. Juara dunia kelas menengah super WBC, WBA, IBF dan WBO, Saul Canelo Alvarez, akan berusaha untuk memperpanjang rekornya dalam mempertahankan gelarnya yang tak terbantahkan, dari ancaman petinju-petinju tangguh yang silih berganti. Dan saat ini, Canelo Alvarez mendapat tantangan berat dengan melawan mantan juara dunia kelas 69,8 kg Jamie Munguia, yang kini mencoba merebut tahta Canelo Alvarez di kelas 76,2 kg. Seperti yang diketahui, Canelo Alvarez adalah sosok petinju yang telah mencatatkan rekor luar biasa, yang telah menjadi juara 4 divisi berbeda dalam karir tinju profesional. Namun saat ini, Canelo Alvarez memilih untuk tetap fokus di kelas menengah super, semenjak kekalahan dirinya dari Dmitry Bivol dalam percobaan perebutan gelar di kelas berat ringan. Canelo Alvarez kembali beraksi setelah kemenangan dominan pada bulan September lalu, dengan mengalahkan juara dunia kelas welter super tak terbantahkan, Jermell Charlo, melalui kemenangan angka mutlak. Dalam duelnya hari ini melawan Jamie Munguia, Canelo tetap saja menjadi unggulan untuk menang, karena di bawah bimbingan manajer dan pelatihnya yang terkenal, Eddie Reynoso, Canelo telah meraih banyak kemenangan atas sejumlah petinju elit, sejak ia menjadi petinju profesional pada usia 15 tahun. Sudah berkarir 19 tahun lamanya, Canelo Alvarez sudah mengalahkan sejumlah nama besar seperti Gennady Golovkin, Sane Mosley, Erislandi Lara, Miguel Cotto, Sergey Kovalev, dan Jermell Charlo. Melawan petinju muda seperti Jamie Munguia, membuat Canelo bersemangat dan mengaku akan menyuguhkan duel seru, dikarenakan ini adalah pertarungan derby sesama petinju Meksiko. Petinju Meksiko melawan orang Meksiko lainnya, akan selalu menjadi pertarungan besar dan sudah lama sekali tidak ada pertarungan seperti ini. Sangat menyenangkan bisa memberikan kesempatan seperti ini, kepada seorang petinju yang pantas mendapatkannya, dia adalah Jamie Munguia. Tentu saja ini memberi saya kegembiraan tersendiri, bahwa dua petinju Meksiko akan saling berhadapan dalam laga besar bagi olahraga ini, kata Canelo Alvarez. Sementara itu, Jamie Munguia datang di pertarungan ini berbekal rekor yang apik, di mana ia belum pernah menyentuh kekalahan sepanjang karirnya. Petinju berusia 27 tahun ini, saat ini sudah memiliki rekor 43 kemenangan, belum pernah terkalahkan. Tak cuma itu saja, Jamie Munguia juga mencatatkan kemenangan impresif, karena dalam 34 kemenangan yang diraihnya, dihasilkan melalui KO. Nama Jamie Munguia, pertama kali muncul ke permukaan pada tahun 2018 lalu, dengan menghancurkan Saddam Ali melalui TKO, tepatnya pada ronde keempat untuk merebut gelar juara dunia kelas menengah. Di kelas tersebut, Jamie Munguia sukses mempertahankan gelarnya selama 5 kali, yang membuat namanya kian meroket di kancah tinju dunia. Tak berhenti sampai di situ, kehebatan Jamie Munguia pun terus berlanjut dengan dominasinya. Setelah naik ke kelas menengah super, ia telah meraih 6 kemenangan beruntun sejak tahun 2020 sampai saat ini. Selalu menyuguhkan duel baku hantam yang seru, membuat Jamie Munguia meraih reputasi sebagai salah satu petinju yang paling banyak digemari oleh para penggemarnya. Dalam laga melawan Canelo ini, Jamie Munguia bekerja sama dengan pelatih legendaris, Freddy Roach,
yang akan membantunya meraih kemenangan atas Canelo Alvarez yang terkenal akan dagunya yang kuat. Mendapat kesempatan besar menjadi juara tak terbantahkan melawan Canelo, Jamie Munguia mengaku sangat bersemangat, dan akan menunjukkan pada dunia bahwa ia mampu meraih hal-hal besar dalam olahraga ini. Saya sangat bersemangat, karena dipenuhi dengan antusiasme tinggi untuk kesempatan besar ini. Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang terlibat yang mampu membuat laga ini menjadi kenyataan. Kami siap untuk memberikan duel hebat untuk para penggemar tinju, dan saya tidak sabar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya mampu melakukan hal-hal besar, kata Jamie Munguia. Sementara itu, untuk melihat live pertandingan Canelo Alvarez versus Jamie Munguia, sayangnya tidak disiarkan langsung oleh TV One, dan hanya bisa diakses lewat TV online yaitu DAZN, yang bakal berlangsung pada hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024, mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Rounds of boxing for the undisputed super middleweight.